Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, kapanpun kalian nonton video ini. Nah, di video kali ini aku mau bikin video tentang tutorial cara mengganti lampu senja di Honda Brio. Untuk soketnya sendiri pakainya apa sih Honda Brio? T10 sama kayak lampu rem mundur yang kemarin udah pernah saya upload di video kanan atas ini. Kalau yang belum nonton, itu soketnya T10 untuk lampu senja. Nah, untuk gantinya itu saya mau ganti lampu senjanya dengan warna merah yang T10 kedip-kedip kayak strobo, tapi kan nggak silau ya, nggak kayak yang biru strobo-strobo yang tweet-tweet itu, beda. Damn! Nah, gimana caranya? Ikutin terus video ini, nanti di akhir saya share hasilnya seperti apa dan penampilannya seperti apa. Oke? Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya teman-teman. Kalau yang udah subscribe, terima kasih. Langsung aja kita gaskan. Untuk lokasi soketnya si lampu senja ini ada di dekat lampu utama ya teman-teman. Ada di samping lampu utama atau agak ke bawah itu soketnya terletak di situ. Kita agak putar dan nanti saat udah kelepas itu baru kita tarik keluar. Ini udah berhasil kita lepas soketnya dan kita tarik. Sekarang kita lepaskan lampu yang lama di dalam soket tersebut. Nah, tinggal tarik aja ya. Ini soket T10 model tancap begini. Terus kita tuker dengan lampu senja yang baru. Tinggal tancapin aja kok teman-teman. Tapi dipastikan misal kebalik atau enggaknya nanti dinyalain ya. Sebelum dipasang lagi, kita pastikan nyala atau enggaknya. Oke, sekarang kita tes untuk lampunya nyala atau enggak. Nah, ini masih belum nyala. Berarti pemasangannya saya terbalik. Sekarang kita coba balik. Nah, nyala ya teman-teman ya. Begini kalau warna merahnya yang kedip-kedip. Nah, setelah udah dipastikan lampunya menyala seperti ini, kita matikan lagi. Terus kita kembalikan soket lampunya ke tempat semula. Kita pasang lagi, jangan sampai salah, jangan sampai ini ya rusak ya. Harus hati-hati teman-teman paskan lubangnya. Oke, sekarang lakukan hal yang sama ke lampu satunya. Gitu ya teman-teman ya. Sama caranya persis seperti itu. A few moments later. Oke teman-teman, itu tadi cara ganti lampu senja di Honda Brio dan tipe soketnya T10 dan hasil akhirnya jadi seperti itu. Itu macam-macam ya warnanya, jadi ada yang merah, biru, putih, tergantung selera teman-teman. Misal teman-teman seleranya warnanya biru atau hijau atau pink atau ungu atau malah putih, silahkan bisa dicari di toko online store. Banyak kok dengan harga murah meriah, nggak nyampe 10.000, itu cuma sekitar 5.000 atau 6.000an waktu itu. Gimana? Gampang banget kan cara gantinya? Buat teman-teman yang udah subscribe, saya ucapin terima kasih. Yang udah subscribe, silahkan di subscribe biar saya makin semangat bikin videonya yang terbaru tentang tutorial ataupun tentang modifikasi. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan atau ada saran, silahkan tanyakan di kolom komentar. Oke, terima kasih yang udah ngikutin sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.